kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Sofian Manandi. Pak Sofian ini Pak JK terakhir ya. ya. Nah, Pak Sofian masih mau bertahan di pemerintahan atau tidak lagi? Saya nggak boleh. Saya pikir sudah cukup lah ya. Hmm. Saya pikir juga anak-anak saya sudah bisa semua apa menduk, membangun dan betul-betul membesarkan usaha-usaha kita ya. Dan saya pikir saya ada larang juga anak-anak saya main politik sekarang ini sebenarnya hmm. karena apa? Karena saya merasa cukup saya lah yang selalu yoyo mengalami segala. Yes. Perkembangan naik turunnya politik ini, ini Pak jadi, Sofian mau gabung sama Pak JK nih karena keinginan sendiri atau dipaksa oleh Pak JK. <laughs> nih, nah, nah, nah. saya mungkin yang yang kita sama aja, pendapat kita bahwa <laughs> yeah. sudah waktunya kita berbid, uh, berbuat lebih banyak di bidang sosial, yeah. di bidang pendidikan, di bidang kekurangan bangsa. Ini di mana kita bisa lakukan itu ya. Mm -hmm. Tapi kalau secara aktif, saya pikir kasih generasi muda yang harus yeah. melakukan, ya. Jadi, saya mempunyai rencana memang. Mempensiun berhenti. berhenti main sama cucu membuat sosial lebih banyak ya dan ya. Nak just enjoy lah dikit. You umur kan sudah tua. 78 ya? 78 umur yeah. saya. Santini Group bagaimana Pak? Masih setelah selesai mau ngurus bisnis? Enggak lagi, saya cuma nasihatin aja. Sampai sekarang sebenarnya kalau Santini Group tuh saya cuma ketemu mereka, saya punya anak-anak itu kalau lapor sama saya, memang kali dua hmm. tiga kali setahun aja dalam rangka rapat pemegang saham yang saya masih tetap hmm. mereka agak chairman mereka. Tapi setelah ini saya pikir enggak lagi. Saya tidak sama sekali tidak terlibat day to day lagi, enggak tukar lagi. Selama lima tahun dalam Uh, pemerintahan yang membantu ya, ya, Pak JK. Ada nggak keuntungan bisnis dari situ sehingga Santini makin besar nih? Santini itu makin besar sekali, tapi tidak ada untungnya saya bikin karena yeah. saya nggak pernah membicarakan Santini itu sama Pak JK sama sekali yeah. dan yang lain-lain, yeah. ya. Anak saya bikin itu besar sama sekali, malah saya nggak ada untungnya sama sekali yeah. juga di dalam pemerintah. Ini karena saya nggak minta fasilitas, kita nggak ada hmm. masuk dalam proyek-proyek pemerintah Santini ini. Kita selalu masuk di market forces, termasuk tentu ekspor, ya. Jadi sebenarnya uh, saat ini tidak pernah mendapat fasilitas, tapi juga tidak telah diuntungkan juga. Saya juga tidak pernah membawakan nama-nama atau usaha-usaha kita punya, pengurusan kita kepada pemerintah juga untuk minta tolong ini dan itu. Saya pikir saya lah, saya, pikir saya sudah bisa sendirilah ya, sebab sudah cukup lah ya kita itu bisa sendiri kasih kesempatan orang lain lah. Berhenti bisnis, ngurus CSIS? Saya akan tetap menjadi penasihat saja di sana. Saya duduk di yayasannya ya. Saya duduk di yayasan CS, saya duduk di yayasan daripada Prasetya Mulia, sekolahnya mungkin yeah. saya ngajar juga besok di sana sedikit. Sudah itu saya juga ikut di yayasannya daripada anak-anak cacat YPAC mm -hmm. itu saya duduk salah satu pimpinan juga di sana ya. Tapi istri saya yang aktif di sana. cuma besok itu tentu itu diteruskan dan saya kepingin main lebih banyak sama cucu sama saya cucu. berapa cucu sekarang Pak? saya punya cucu udah 10. 10 cucu wah wow. luar <laughs> biasa anak saya produktif anak gitu. produktif ya ada tiga anak 10 ya. cucu dalam setiap hari ada ketemu cucu main sama cucu sebenarnya cucu saya ada lima di Indonesia lima di luar negeri hmm. ya tiga di Australia dua di Amerika sekolah satu ya. tahun ini satu lagi selesai dia punya undergraduate di Boston Ya, satu sudah selesai. Jadi, cucu sudah gede-gede juga. Hmm. Dia pikir opanya nggak tahu diri nih masih mau <laughs> aktif terus. Jadi, ini... susah kita ini. Ini 78 tahun ya. Saya ingat 3 Maret kemarin ya, ya, 78, ya. 78 tahun 78. Pak Shoven masih tampak bugar nih. Ini resepnya apa, Pak? Begini ya, yuk mesti batasi sih olahraga tiap hari. Nah. Ya, paling sedikit mungkin lima kali seminggu. Setengah oh. jam aja, Setengah. orang tua ya. Terus ada aktivitas. You mesti betul-betul juga di samping olahraga, makanya You batasi juga okay. paling sedikit. Yang juga tapi You kerja terus. You hmm. mesti ada aktivitas terus sebelum pikun. Ya, hmm. jadi You mesti banyak membaca, You mesti banyak diskusi. Yeah. Mau tahu banyak juga lah, baca koran, lihat te lihat televisi dan lain-lain ya. Pak Sofan, olahraganya apa? Saya berenang, saya main golf, saya apa? elektrikal naik sepeda dan lain-lain ya. Berenang rutin tiap hari atau? Uh, saya berenang kali empat kali seminggu. Kalau naik sepeda statis itu saya dua tiga kali seminggu juga. Main golfnya jadi tinggal sekali seminggu lah atau dua kali seminggu sampai JK 9 hole kita nggak pernah belas hole lagi. Sudah <laughs> tua berasa. <laughs> ini pantas masih bugar nih Ya ini. itu ya. untuk senang-senang ya. aja. Makan nggak Maka pantang pak? Makan. Tidak ada yang pantangnya. biarpun yeah. minum obat ada pasti. Saya kolesterol, minum ya. kolesterol ya. Kolesterol, obat darah tinggi atau ya. tapi kalau pantang nggak ada. Kalau sudah yeah. minum obat kenapa mesti pantang yeah. lagi begitu yeah. saya pikir. Istri sehat juga? Oh sehat, yeah. si istri sehat. sehat. Dia ada, pingin saya udah lima puluh tahun kan kawin ah, kita. Lima puluh tahun sudah perkawinan kawinan emas ya. Ya, kemarin itu ya. sudah. Gimana Pak Sofan melihat keberadaan seorang istri 50 tahun mendampingi Pak Sofan sampai saat ini? Saya pikir dia lebih banyak menderita daripada saya. Oh, menderita. Ya, karena ya. perjuangan terlalu banyak, banyak ninggalin dia juga waktu saya exile segala macam. Kan lebih banyak saya itu tinggalin dia dan saya banyak tantangan macam-macam ya. Hmm. Jadi dia lebih banyak jaga anak saya dan tanggung jawab anak saya, saya ini lebih banyak di luar sebenarnya. Ya, tapi saya harus terima kasih sama dia lah buat dia tuh setelah betul betul kesetiaan dan jaga saya cukup baik itu ya sehingga sekarang ini udahlah mungkin setelah saya pensiun ini saya lebih banyak semenyonya saya lah jalan-jalan jalan-jalan kelilingnya apa naik -naik keliling apa ya <laughs> ada kegiatan sosial yang dilakukan ya itu yang saya pikir nanti kita ya. dia kan terus dengan YPAC nya ya Yayasan Cacat saya pikir di pendidikan saya akan lebih banyak terlibat ya nanti itu dan saya ingin apa, apa bagaimana regenerasi kita ini ya? Sebab saya masih khawatir sekali ya sumber daya manusia kita ini sangat ketinggalan ya. Hmm. Jadi saya nggak tahu apakah saya akan masuk besok ini juga untuk mendukung pendidikan kesi vokasi, vokasi ya. Vokasi ya. Vokasi itu. Karena vokasi ini penting sekali ya. Dan bagaimana mengawinkan universitas-universitas yang baik di dunia itu juga dengan universitas-universitas sekarang. Saya kemarin ini baru diangkat lagi sebagai wali amanat daripada Universitas Hasanuddin. Dulu di Universitas 11 Maret saya sudah juga di Prasetya dan lain-lain ya. Jadi aktivitas ini saya mau lebih banyak lakukan ya daripada Sudahlah, cari duit udah cukup anak-anak. Ya. Politik cukup lah ya? Ya, politik cukup lah. Kasih yang muda-muda lah. Sesekali ya. kalau diminta bantuan oke okay lah ya? ya, ya. sekali-sekali kasih nasihat ya. aja. Ya. Kalau <laughs> mereka main di luar garis, kita kasih <laughs> tahu eh ini salah, <laughs> <laughs> salah ini. <laughs> Pak Sofan, terakhir nih. Ini apa filosofi seorang Sofan Manandi? Saya rasa kalau saya melakukan satu yang terbaik buat bangsa ini, pasti orang akan hargai saya juga. Karena saya toh nggak minta banyak-banyak juga. Saya nggak mau jadi pejabat lagi kan. <laughs> okay. Pak Sofan, terima kasih atas informasinya. Terima kasih, loh. Terima kasih. Oh, sangat ya. berharga. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.